Jadi, sebaik-baiknya hidangan sahur dan berbuka adalah kurma. Dan sekarang, kebaikan kurma ada di Energen. Baru, Energen Kurma. Nutrisinya berikan ekstra energi dan jaga daya tahan tubuh saat berpuasa. Sebelum imsak, Energen dulu yuk, biar kuat puasanya. Kurmanya terasa. Buka puasa, Energen juga ya, Ma. Ekstra energi, jaga daya tahan tubuh. Baru, Energen Kurma.